di kitab Ihya Ulumuddin ada tiga amalan yang membuat hati kita bisa terang. Ada tiga amalan yang membuat hati kita bisa terang. Wah, hati kalau terang mantep itu. Ente nggak sulit lagi melihat keadaan ini, karena udah terang. Ente bisa ngelihat semua. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Dan kalau hati sudah terang, kita bisa menjadi sebab terangnya orang sekitar kita. Satu, baca Quran dengan tadabbur maknanya. Jadi jangan sekedar baca. Sekedar baca ada pahalanya. Tapi kalau mau lebih manfaat, baca dengan tadabbur. Ajari maknanya ulang-ulang. Hayatin, biar masuk ke kolam. Karena Quran itu petunjuk dari Allah. Buat nunjukin jalan kita.